tiba wa arinal batila batil. Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anugerahkanlah kesehatan lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun. Abi wadana senosukan. Lai zu wata ije, cung ze, ceng ceng. Kehadirat yang Tuhan. Aku lo nitip karena jenengan, kenapa sekarang tak kumpulkan begini? Karena saya sadar, karena jenengan adalah orang-orang yang hebat. Dalam agama apapun, jenengan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin kelak di kemudian hari yang tahu Alkitabnya, yang tahu kitab sucinya, sehingga dia bisa mengamalkan perbuatannya akhirnya dan diapik kutoniku. Itu nanti hari ini orang sing lanang Pak Yusuf Kumurohi. Ya setelah ini namun tegih ngomong kelepatan kulo. Tapi berkurang dulu ini sing teko pake guruan umumi. Umumnya tak tambah juga. Umumnya sih itu lanang gitu redo. Yang memang kita kumpulkan itu pengajar agama. Yang saya titipkan betul adalah gimana ketika mengajarkan pelajaran agama tidak hanya menghafalkan tulisannya saja. Jadi kalau umpamanya di Islam itu ada juz amma, ada Quran. Ketika menghafalkan surat dalam kitab suci Al-Quran, jangan dihafalkan suratnya saja, tapi makna di dalam surat itu apa. Syukur-syukur ngerti arti ini. Kita gak bisa ngerti arti ini, cukup artinya, maknanya di surat itu apa, sehingga anak-anak itu mengerti, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Surabaya ini adalah toleransi. Kalau di ajaran agama muslim adalah kum dinukum waliyati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi ketika berbuat sosial, maka harus bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan antar agama. Tapi ketika beribadah, yakinlah dengan agamamu masing-masing. Kalau semua pelintas agama ini sudah ada apresiasi yang kita berikan. Sebesar 700 ribu per bulan yang kita berikan. Semakin banyak yang kita lakukan, dan ini juga kita berikan kepada mulai agama apapun ya di Kota Surabaya, itu yang kita berikan. Dan nanti mereka yang kita berikan apresiasi ini, maka mereka mengajarkan di balai RW, semua agama apapun itu. Ditambah jamnya atau gimana Pak? Enggak, jadi akan ada sinau bareng, ada ngaji bareng, itu dilakukan di balai RW. Sehingga nanti di setiap balai RW yang saya sampaikan, ada sinau bareng dan ngaji bareng, itu adalah dari perwakilan semua agama.